stripper menggigit selangkangan pelanggan saat menari. Seorang penari telanjang Wisconsin ditangkap setelah dia menggigit selangkangan pelanggan pekan lalu. Polisi dipanggil awal Kamis lalu ke klub Strip Diamond Gym dalam menanggapi keluhan penyerangan dari pelanggan. Derek Roth mengatakan kepada pihak berwenang ia memberi Matthew Kia White beberapa dolar untuk melakukan keahliannya. Roth mengatakan kepada polisi, White menempatkan kepalanya ke selangkangannya dan bergerak di sekitar. Tapi kemudian berubah menjadi mengerikan ketika White, 29 tahun, memutuskan untuk menggigitnya dari pusat selangkangannya. Seorang deputi melaporkan bahwa White terlihat mabuk dan tidak ingat apapun yang saya bicarakan. White ditangkap karena penyerangan dan dijebloskan ke penjara county. Tidak jelas apakah Roth mengalami cedera serius. Berita bagusnya, Diamond Gym menawarkan tiket masuk gratis untuk siapa saja yang membawa mobil salju selama musim dingin.